Halo semua, balik lagi di channel Ferrari Variasi. Di video kali ini kita lagi ada pemasangan aksesoris untuk mobil HRV tahun 2019 yang facelift warna hitam. Nah, untuk aksesoris yang dipasang ada 9 item. Yang pertama dapatnya auto folding plus auto window plug and play. Kita coba auto window-nya ya, yang plug and play. Nah, ini fungsinya kalau kita mau naikkan kaca pakai remote bisa. Jadi kita tinggal tekan tombol lock aja, maka dia akan naik secara otomatis, secara bergantian. Nah, kalau misal kita mau buka pakai remote, tinggal pencet tombol unlock, lock, unlock. Nah, dia maka otomatis dia akan turun secara otomatis. Kalau mau naikkan sama, klik lock aja. Kalau misal kita mau turunin kaca 3 sentian per 3 senti, kita tinggal tekan tombol lock, unlock, lock, maka kacanya akan turun 3 senti. Kita coba lagi, lock, unlock, lock. Nah, dia turun lagi 3 senti. Lock, unlock, lock. Nah, turun lagi, lock, unlock, lock. Nah, dia turun terus 3 sentian. Nah, ini fungsinya kalau misal kita parkir panas gitu ya, di tempat yang panas kita turunin aja 3 senti. Nah, dia kan masih ketutupan sama talang air tuh kalau kita turunin 3 senti doang. Nah, biar untuk sirkulasi udara biar gak terlalu panas gitu ya. Nah, kalau kita klik tombol lock, maka dia juga, secara seperti biasa akan naik lagi. Okay. Fungsi lain dari plug and play auto window plus auto folding ini, jadi kalau misal retractnya dia belum auto, maka dia akan auto pada saat kita tekan tombol lock, maka spionnya dia akan lipat sendiri secara otomatis. Yang bawaan dari dealer kan belum, harus pencet dulu seperti itu. Okay. Yang kedua dapatnya door handle warna hitam atau cover handle. Take it all back, hate the things that you said. Cause I wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my tears. Yang ketiga dapatnya seal plate samping LED yang bahannya akrilik. Keempat dapatnya seal plate belakang. Seal plate belakang ini melindungi dari bawahnya bagasi ini biar nggak kena apa namanya barang pada saat kita keluar masukin koper atau barang-barang dari bagasi kayak gitu. Nah, ini dia bisa dikupas nih. Sebenarnya ini warnanya stainless seperti ini. Ini juga sama, tulisan HRV-nya warnanya black chrome seperti ini. Yang kelima dapatnya spoiler Mugen warna hitam. Yang keenam dapatnya cover engine. Take it all back, hate the things that you said. Cause I wish you didn't mean it.
Yang ketujuh dapatnya garis belakang warna hitam. Yang kedelapan dapatnya klakson Denso waterproof. Yang terakhir dapatnya LED reflektor. Dan total pemasangan untuk aksesoris Honda HR-V ini totalnya adalah Rp4.950.000. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Terima kasih.